dicampur apa itu berarti? Hah? Amunisi apa itu, Pak? Tarik nih, tarik nih. Hampir nyium mobil kamu, Pak. Tuh. Kenceng dia, guys. Kenceng dia tuh, guys. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dani Longor di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Lama sudah tidak mengonten teman-teman. Akhirnya saya lagi motovlog kembali. Dan sore hari ini saya lagi nyoret ya, bareng si Rizky. Kemarin itu kan habis kita main dengan motornya si Rizky, Yamaha V80-nya, dia lagi isi turbo ya teman-teman. Ternyata Pertamax dengan turbo itu hanya beda selisih berapa katanya? 1000 katanya teman-teman. Jadi kita hari ini mau nyoret. Mau kita nyoret kemana ini, Ki? Nyoret kemana ini? Kemana aja boleh. Nanti saya coba nyobain juga lah motornya ini, si Yamaha V80 ini teman-teman. Tuh enak banget motornya kemarin itu. Itu dicampur apa itu berarti? Hah? Amunisi apa itu, Pak? Saya kira dikasih marjan kamu, Pak. Oh, ada tempatnya berarti ya. Ternyata di sini ada tempatnya, teman-teman. Duh. Ada takarannya, kalau dua tak itu memang ini ya, harus dicampur juga. Kalau gak dicampur kurang mantap. Jadi kan teman-teman banyak yang penasaran tuh kemarin tarikannya untuk motor ini. Karena kan di reviewnya itu kurang begitu ini ya, kurang begitu lengkap lah ya. Makanya kita sore hari ini tuh riding lah, keliling kota Bondowoso. Lama juga udah gak pernah keliling kota Bondowoso. Iya wes, kesana ya. Lewat Pecinan itu, Pak ya. SMA 2 ya. Terus ke Pecinan. Ke timur katamu. Bah, kesana kan. Iya. Let's go lah, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari, kok gasnya kecil yo. Kita nyoret, jarang-jarang nyoret teman-teman. Muter-muter kota Bondowoso lah. Ternyata kalau sore itu di Bondowoso juga ini teman-teman, juga cantik-cantik ceweknya, guys. Mari. Ya udah jam 5 sore, kita gas-gasan bareng Yamaha V80-nya si Rizky ya. Mudah-mudahan aman lah. Di sana mendung soalnya. Anjir, tarikannya guys. Yamaha V80 spek gaib versus Fish Air AdSense standar nyel. Aduh. Nanti saya coba lah ya. Kita coba tuker motor sama si Rizky ini. Tuker motor. Saya juga biar ini teman-teman, biar tahu rasanya juga. Kalau dulu di tahun 2019 tuh saya tahu banget ya dengan spek motor ini, tapi masih belum di upgrade kayak gini teman-teman. Makanya kalau untuk edisi yang terbaru saya belum pernah nyobain gitulah. Makanya saya tuh penasaran. Anjir, sore rame banget ternyata. Ini knalpotnya enak banget ternyata, yang dari Jogja itu. Aduh.
Masuk Pak Eko. Ternyata kalau sore rame juga ya. Satu lama ya udah gak moto vlog teman-teman. Saya juga baru awal bulan mungkin ya. Baru awal bulan saya bakalan main ke mana namanya? Ke Sidoarjonya awal bulan ya. Aduh. Kok rame banget ya? Soalnya ibu lagi sakit di rumah guys, jadi belum bisa kemana-mana. Tuh, ntar lagi kalau ditarik ya, tarik nih. Nyaris saja pemirsa. Ada Pak polisi, mohon maaf Pak, daripada saya kejepit guys. Ya udahlah, ambil kanan. Nyaris. Hampir kamu, hampir nyium mobil kamu, Pak. Aduh. Untung udah nyium mobil kamu. Sebenarnya Rizky ini punya GoPro juga, GoPro 9, cuman dia belum punya mic lah. Nanti kalau ada micnya baru bisa buat moto vlog bareng lah teman-teman. Dia juga punya GoPro 9 sama kayak punya saya, GoPro 9. Tarik dong. Enak ya dia. Lebih enak dia, guys. Sama Fish Air standar. Saya suka tuh knalpotnya juga. Kalau ada turbonya juga nyeres. Nyeres ya. Kita akan melewati gerbong maut seperti biasa. Ini adalah ikonnya Bondowoso. Ini baru gerbong maut nih, sejarahnya gerbong maut dulu. Anjay. Kenceng punya Rizky itu guys. Pampret becak ini. Langsung jauh gak tuh? Nanti kita coba tanya lagi teman-teman, speknya Rizky ini apa ya? Saya lupa. Cuman dia tuh untuk askruknya dia tuh pakai Erking teman-teman. Askruknya Erking dia ini. Duh, kampret, kejebak lagi.
apa sih rek? Ayo coba. Tuh. Kenceng dia, guys. Kenceng dia tuh, guys. Jamput. Dia kontan banget guys. Asik ya naik dua tak ya. Saya tuh sukanya naik dua tak tuh kayak gitu. Ngok ngok. Aduh. Itu di telinga rasanya kayak aduh seger. Mantap pol pokoknya. Cuman bahan bakarnya langsung sekali ngok ngak ngok ngak ngok habis. Saya yang sangat tertarik juga dengan motornya si Rizky ini adalah ininya teman-teman, apa namanya, stabilizer. Wah, stabilizernya itu bikin ngiler ATM ya. KTM. Dua tak itu terkenal dengan 5 kilometernya, anjay. Beda dengan Herek, guys. Wah, siapa mau 5 kilometer Herek? Jebol. Ini jalur ke Situ Bondo, teman-teman. Biasanya di depan tuh ada kopian, guys. Kapan-kapan kita camping bareng lah ya, dua tak camping, gokil. Mantar banget dia cu. Oh ternyata ada kopian ya, berarti bisalah, bisalah. Nanti kita mampir situ lah, situ. Mampir situ Ki. Iya, kopi, kopi. Sana yuk. Angkat, angkat. Gokil. Itu kita menikmati sawah, guys. Nyurinya kalau di Bondowoso tuh di sini. Ini kalau ke sana itu jalur ke Situ Bondo, guys. Jalur ke Situ Bondo, sini mau masuk ke Bondowoso. Namanya apa sih, Tenggarang sini, Tanggerang.
Tangerang, Jakarta Selatan. Anjay. Kita mengopai-ngopai dulu. Guys, ini udah sampai di tempat ngopi. Ternyata gimana, Gi? Tadi ternyata tuh gigi 3 cuman kamu ya. Ngeri, Pak. Belum 4. Belum 4-nya ya. Langsung hilang ini, guys. Kalau ini mode menghabiskan duit, kalau ini mode cari duit ya, cari uang. Niki, kemarin mungkin ada yang lupa, ini apa? Speknya apa sih ini? Spek standar bis Airman. Enggak. Ini standar bis Airman. Askruknya pakai ini ya, Ereking. Iya, Ereking enggak? Ereking. Ereking ini. Enggak kenceng, guys. Tadi kalian kan simak ya di video itu. Gila, saya sudah gigi 4 masih gak ngejar dia. Gigi 3 udah hilang. Tadi ini dari rumah saya isi lumayan nih. Ya. Udah mau habis ini, Pak. Lu tadi lo di sini. Kalau pengen irit naik celeng, Mas. Enggak, kalau pengen irit naik ini. Iya. Biar irit. Naik celeng. Nah, kalau sore bisa teman-teman ngopi di sini nih. Halo, Mas. Dani, Mas. Kopi. Siap. Ini bisa ngopi nih di sini nih. Jalur Situbondo tuh sana tuh. Saya jarang banget kalau sore itu buat keluar di Bondowoso, teman-teman. Mumpung lagi bagus nih cuacanya. Ini speknya ya pokoknya paling ranking semua ini kayaknya. Palsu ya. Palsu kamu, Pak. Wah, ini kota-kota. Oh, kota-kota. Ini buat sinematik bagus nih, guys. View-nya keren, guys. Kita menikmati sore dulu ya teman-teman. Mungkin segitu aja videonya. Mungkin ada saran kapan-kapan camping, Gi? Si yeah. Camping ya, camping. Dua tak camping, anjay. Dua tak coming camping. Soon. Coming soon ya. Dua tak camping. Mungkin ada saran teman-teman, silakan komen aja di bawah. Enaknya. Nah. Apa ya? Inovasi-inovasi baru yang bisa diaplikasikan di motor V80 ini bisa komen. Komen lah. Yeah. Apa? Misal update apa inovasi ya? Atau update apa komen? Update yang terbaru komen aja. Nanti siapa tahu cocok ganti kita. Upgrade ya. Upgrade. Ya udahlah, segitu teman-teman. Tuh. Kalau ke sini jangan lupa mampir nih. Wah, kopiannya enak nih. Suasananya di sawah, teman-teman. Dari segitu aja, jangan lupa di komen ya pokoknya, di like juga dan di share. Salam kenal buat teman-teman ini yang punya Yamaha V80, ternyata banyak juga itu, Ki. Banyak juga yang komen di YouTube kan kemarin. Oke. Udahlah. Gitu aja teman-teman. See you di next video. Bye bye.